Perayaan 17 Agustus menjadi hari istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai kegiatan pun dilakukan di belahan bumi Nusantara untuk memeriahkan hari kemerdekaan negeri yang tercinta ini. Salah satunya, Balai Taman Nasional Kutai TNK, instansi pemerintahan ini menggelar perkemahan serta berbagai lomba di Mangrove Park Salemba, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Selatan di malam hari kemerdekaan. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus, Balai TNK langsung menggelar upacara yang diikuti oleh Kader Konservasi Alam Kabupaten Kutai Timur, Kader Konservasi Alam Kota Bontang, dan Pramuka Sukawana Bakti Bontang. Bertindak sebagai inspektur upacara dan yang membacakan teks proklamasi adalah Kepala Balai TNK Nur Patria Kurniawan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Kepala Balai TNK berjanji akan terus berupaya turut serta dalam perayaan hari kemerdekaan demi untuk membangun rasa kekeluargaan antar sesama warga negara Indonesia. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.